Bahan dan peralatan yang digunakan dalam membuat kaldu ayam. Stockpot, serok yang digunakan dalam proses skimmer, sendok kayu atau wooden spatula, cutting board atau talenan, pisau yang digunakan untuk memotong bahan-bahan, measuring glass atau gelas ukur, timbangan, peeler, ladle yang digunakan dalam proses skimmer, strainer atau saringan, bowl yang digunakan untuk menempatkan bahan utama, stainless tray, piring, kemudian small bowl, cheesecloth atau kain tahu. Yang terakhir adalah benang yang digunakan untuk mengikat bouquet garni. Demikianlah alat-alat yang digunakan untuk membuat kaldu ayam. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kaldu ayam adalah, yang pertama adalah chicken bone atau tulang ayam, mirepoix terdiri dari bawang bombay, wortel, batang daun bawang, batang petersilie, batang seledri, bawang putih. Selanjutnya adalah bouquet garni yang terdiri dari cengkeh, thyme, black pepper, bay leaf, dan yang terakhir adalah air. Cara membuat bouquet garni adalah, kita siapkan kain tahu, lalu siapkan benang dengan panjang 40 cm. Cara membuatnya adalah, semua bahan bouquet garni dicampur di atas lembaran kain tahu. Setelah itu dibungkus seperti membuat kantong dan diikat dengan benang yang sudah disiapkan. Tujuannya adalah supaya bumbu-bumbu ini tetap keluar aromanya, namun tidak menyebar dan tidak mengotori kaldu. Tulang ayam kita blanching terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar tulang ayam ini bersih dari kotoran yang menempel, sehingga akan menghasilkan kaldu yang lebih baik. Blanching hanya dilakukan beberapa detik saja, dilanjutkan dengan proses washing. Setelah diblanching, angkat tulang, masukkan ke dalam bowl. Tulang ayam yang telah diblanching dicuci bersih, lalu tiriskan. Tahap selanjutnya adalah masukkan semua bahan ke dalam stockpot. Pertama, tulang ayam. Kemudian, masukkan mirepoix yang terdiri dari beberapa sayuran. Lalu tambahkan air. Yang terakhir, masukkan bouquet garni yang telah dibungkus. Jangan lupa, ujung dari benang diikat pada telinga panci. Simmering semua bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam stockpot dengan api kecil selama 3-4 jam agar kaldu ini benar-benar menghasilkan kaldu yang baik. Pada proses simmering, dilakukan juga proses skimming, yaitu mengangkat busa-busa atau kotoran yang mengapung di atas permukaan kaldu dan dinding panci. Tujuannya adalah agar kaldu yang dibuat lebih jernih. Selanjutnya, kaldu yang telah selesai dimasak
pada proses simmer, disaring dengan menggunakan strainer atau saringan yang dilapisi oleh cheesecloth atau kain tahu. Kaldu ayam yang sudah jadi dituangkan perlahan pada bowl atau mangkok. Berikut ini adalah kaldu ayam yang segar dalam bentuk cair dan kaldu ayam segar dalam bentuk yang dibekukan. Inilah hasil akhir daripada kaldu ayam yang telah kita buat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam kompeten. We'll be right back.